Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube channelnya Mama Mary. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu bahagia dan tetap semangat. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga segera lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Nah teman-teman, alhamdulillah ya aku bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aktivitas aku pagi ini diawali dengan jemur-jemur pakaiannya seperti biasa ya. Kalau aku nyuci itu pasti malam dan paginya tuh bisa langsung jemur. Menghemat waktu ya teman-teman. Kalau misalkan aku nyucinya pagi gitu kan, pasti kan akan memakan waktu gitu kan, selesainya lumayan gitu baru bisa dijemur. Nah kalau aku nyucinya malam kan bisa langsung kita jemur ya teman-teman ya paginya ya, jadi bisa menghemat waktu. Nah jangan salpok juga ya teman-teman kalau teman-teman lihat adik Uki kok nggak sekolah gitu. Ini kan hari Senin ya, jadi memang adik Uki tuh nggak sekolah ya teman-teman di hari Senin ini karena memang dia kesiangan. Jadi pas aku bangun tuh susah banget gitu dibangunin, sampai dengan dia bangun tuh sudah memang sudah agak telat. Jadi pikir aku kan ya nggak apa-apa ya sekolah juga gitu ya, cuman adik Ukinya nggak mau, katanya malu, ya udah akhirnya dia nggak sekolah. Oke lanjut ya teman-teman, ini sudah libur pakaian sudah selesai alhamdulillah. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk ngebersihin rumah aku. Jadi aktivitas aku kalau di pagi hari itu pertama aku tuh buat sarapan, cuma jarang aku record ya karena memang kalau aku buat sarapan tuh ya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya bun. Palingan kalau anak-anak itu aku gorengin nugget, telur gitu kan, atau cuma sekedar buat sayur bening. Jadi tuh nggak terlalu yang masak gimana-gimana, jadi aku tuh jarang record. Dan untuk sarapan Pak Su juga, itu juga dia juga orangnya nggak rempong gitu ya, mana yang ada dia makan gitu ya bun, nggak harus aku yang masak gimana-gimana. Palingan kalau misalkan ada sisa lauk semalam itu diangetin aja dia bisa mau makan gitu ya maksudnya ya. Dan untuk aku sendiri dan Eyang juga itu jarang banget bun sarapan, karena kalau sarapan pagi itu tuh aku tuh berasa mual gitu ya, jadi nggak bisa makan berat di pagi hari gitu ya. Paling kalau mau makan berat itu sekitaran jam 11 siang gitu ya bun, ya udah siang juga sih sebenarnya, jadi bisa sekalian makan siang. Memang dari dulu itu aku tuh nggak terbiasa sarapan ya bun, paling makan biskuit atau roti-roti gitu aja sudah kenyang, sudah berasa kenyang gitu ya. Jadi nggak harus makan yang berat-berat gitu. Nggak ya harus makan yang berat-berat seperti nasi ya bun. Nah ini kebetulan aku masih berberes dan Eyang Putri juga sudah santuy ya, sudah santai. Karena kan memang Kak Sophie sekolah gitu kan, jadi nanti pulangnya siang ya, jam satuan gitu. Dan adik Uki juga sudah sarapan. Jadi ya udah dia nggak ada kerjaan lagi ya, palingnya ini seperti ini ya bun. Kalau di rumah itu sepi gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Memang kalau di daerah rumah aku ini walaupun perkampungan tetap aja seperti perumahan gitu ya bun, sepi gitu ya apa di daerah aku ini. Nah untuk bersih-bersih karpet sudah ya, tadi aku cuman pakai sapu lidi karena kebetulan vacuum cleaner aku tuh sampai sekarang tuh belum aku cas ya, karena kalau mau ngecas tuh selalu lupa gitu dan ujung-ujungnya ketinggalan gitu ya, tetap lewat kayak gitu ya bun. Jadi untuk ngebersihin karpet itu ya aku pakai sapu lidi tadi ya bun, nggak apa-apa ya bun ya, namanya juga orang lupa gitu ya. Jadi ya udah aku pakai sapu lidi aja. Nah ini kelihatan banget ya debu-debunya banyak banget di karpet. Nggak tahu ya bun, kalau perkarpetan tuh cepet banget berdebu gitu ya. Makanya sih lebih enak tuh kita pakai vakum, jadi bisa keangkat semua untuk debu-debu halusnya. Cuma karena vakumnya belum aku cas, ya udah aku pakai sapu lidi aja. Nah pakai sapu lidi juga kelihatan banget ya debunya banyak banget. Oke itu jangan salpok sama Pak Su yang lagi ngebenerin wallpaper karena ada yang terkelupas sedikit gitu ya, jadi lemnya kurang. Jadi Pak Su tuh ambil perekat lagi untuk ngerekatin yang memang hampir terbuka gitu ya bun. Dan dia belum berangkat kerja. Nah ini sudah beres, dia udah siap-siap mau ke kantor ya bun. Oke ini aku lanjutin ya untuk ngebersihin di ruang tamu karena aku juga mau langsung ngepel, jadi aku sapu-sapu dulu. Ini bagian teras juga cepet banget kotor karena di tempat aku, di daerah aku itu belum turun hujan ya bun. Tapi kalau di daerah-daerah teman-teman bunda-bunda semua kayaknya sudah ada sebagian yang turun hujan ya. Kalau di tempat aku tuh alhamdulillah masih belum turun hujan ya.
Nah, ini di teras juga bagian yang paling cepat kotor menurut aku, karena memang di musim kemarau ini anginnya tuh kenceng banget ya, entah ngebawa debu gitu ya. Jadi kalau anginnya tuh sudah datang, dia tuh kayak ngangkat debu-debu yang ada di sekitaran kita tuh ya, kayak di halaman bawah ini, terus di pepohonan tuh. Kadang-kadang kalau anginnya sudah datang itu ya udahlah, di teras jadi kotor lagi gitu ya, Bun. Oke, Bun, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat bunda-bunda, teman-teman yang selalu setia nonton video aku dari awal sampai akhir. No skip-skip, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kebahagiaan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Dan buat teman-teman atau bunda-bunda yang baru bergabung di channel aku, baru nonton video aku, kenalin ya. Aku Mary, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, dan aku sekeluarga tinggal di kota Bandar Lampung. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga dapat bantu kembangkan channel aku dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman semua nggak ketinggalannya. Terima kasih. Dan bagi teman-teman dan bunda-bunda yang sudah nonton video aku juga nggak komen, aku ucapkan terima kasih banyak ya, Bun. Oke, lanjut, tadi sudah beres-beres di area teras, kini aku mau berberes di bagian bawah ya. Nah, ini debunya banyak banget. Jadi aku sengaja ya untuk nyapu-nyapu perdebuan di bawah ini ya, Bun. Kalau nanti anginnya terbang gitu kan, angin datang tuh nggak ngangkat debu yang ada di bawah ke teras lagi. Oke, di sini sudah selesai. Aku mau langsung masuk untuk ngambil perkakas ya untuk ngepel. Untuk ngepel ya, aku lanjut aja ya biar nanti enak gitu ya, cepet beres, biar nggak ribet gitu ya, Bun. Dan di sini aku mau mulai untuk ngepel di bagian ruang nonton TV aku ini ya. Kalau untuk kamar-kamar itu sudah aku dahulukan ya, cuman aku nggak record ya, Bun, karena takut durasinya terlalu panjang. Jadi ini aku singkat-singkat aja ya, singkat cerita maksudnya. Ini bagian di ruang tengah ya, aku pel-pel dulu, kemudian nanti di ruang tamu dan di bagian teras ya. Cuman nggak tahu nih bisa kerekord semua atau enggak. Nah, kalau ngepel ini sendiri aku biasanya setiap hari ya, Bun. Cuma kadang-kadang kalau aku lagi mager itu nggak ngepel juga. Tapi kalau di bagian teras itu aku ngepel bisa 2 kali dalam sehari ya, pagi dan sore. Tapi kalau di bagian dalam itu biasanya aku tuh ngepel sekali aja ya, Bun. Dan kadang-kadang aku juga nggak record semua sih aktivitas aku, karena memang kalau semuanya di record itu bakal makan waktu banget ya. Contohnya aja di video kali ini mentahan video aku tuh bisa sampai 1 jam gitu ya, Bun. Makanya aku press banget kalau bisa tuh minimal tuh maksimal tuh 10 menit, dan ini sepertinya 12 menit gitu ya, Bun. Jadi agak panjang juga sih. Karena apa? Karena aku takutnya teman-teman bunda-bunda tuh bosen ngeliatin aku beraktivitas ya begini-begini aja. Oh ya, aku juga mau cerita sedikit ya, Bun. Jadi ada beberapa gitu ya yang komen di video aku yang suka belanja bulanan gitu ya, Bun. Aku tuh bingung gitu kan, mungkin ada sebagian bunda-bunda yang kurang setuju gitu ya kalau kita tuh belanja yang gimana-gimana, maksudnya terlalu banyak belanja gitu. Tapi menurut aku, ini sharing aja ya, Bun, kalau kita belanja itu kan disesuaikan dengan kebutuhan rumah kita. Aku tuh gak ada sedikit pun niat untuk pamer atau ria. Itulah kenyataannya, memang yang itulah yang aku butuhkan di rumah ya, Bun. Ini bukan bermaksud mau pamer gitu. Jadi aku pikir kita tuh belanja disesuaikan dengan kebutuhan rumah kita gitu kan, dan disesuaikan dengan budget yang ada. Kalau misalkan memang gak ada budget atau ada budget itu ya yang tahu kan kita ya, Bun, bukan orang lain. Jadi aku pun seperti itu. Kalau memang palsu gak ada budgetnya ya aku gak belanja kayak gitu ya. Pokoknya apa yang palsu kasih dan aku membutuhkan ya aku beli gitu ya, Bun. Bukannya bermaksud mau pamer atau gimana. Jadi sekali lagi aku mohon maaf kalau di video belanja-belanja aku tuh ada sebagian bunda-bunda yang kurang berkenan. Oke lah ya, kita alihkan dulu pembicaraan kita di pembahasan yang lainnya, Bun. Ini cuma sekedar sharing aja sih. Nah, ini ada tukang sayur gitu ya, Bun, manggil-manggil gitu. Jadi aku tuh mau lihat, karena ini memang bukan langganan aku. Ini yang datang ini mamasnya itu yang udah siang gitu ya. Banyak banget tukang sayur di daerahku ini. Nah, contohnya ini aja, ini kebetulan Nyai yang suka belanja di tempat dia ini ya, Bun.
Jadi aku penasaran, katanya murah-murah gitu. Jadi ya udah aku datang aja. Kebetulan juga Eyang itu ada di sebelah lagi ngobrol sama Nyai. Jadi dia tuh ikutan ngeliat-ngeliat gitu Bun untuk bawaan si Mamas ini apa aja yang dijual. Dan ternyata memang harganya lebih murah, tapi selisihnya cuma 1.000 gitu ya. Jadi ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih. Oke, singkat cerita tadi juga Eyang sudah ada beli sayur. Dia juga ikut-ikutan Nyai karena Nyai juga beli sayur. Jadi gitu ya Bun, emak-emak itu kalau ngelihat ada yang beli dia ikut-ikutan juga beli. Padahal di rumah juga ada masih ada persetokan kata aku. Oke, ini ada Uki selalu nimbrung kemana-mana Eyangnya pergi. Nah ini belanjaan dari si Eyang Putri tadi. Aku bawa aja ke dalam ya lah, kenapa aku jadi ngomong kayak Jawa gini ya Bun, ya maklum lah memang aku orang Jawa. Nah ini Bun, ada Uki masih di sebelah dan ternyata ada kucing yang masuk ke dalam rumah, jadi aku usir aja ya daripada dia ngotori nanti ya entah kencing sembarangan gitu. Jadi aku suruh aja dia keluar dan aku tutup lagi untuk si besinya, pintu besi maksudnya Bun. Nah ini kita langsung bawa aja ke dalam ya, ke dapur gitu, karena ini memang ada ikan ya, takutnya nanti amis. Jadi di sini aku mau taruh aja di meja makan, nanti aku mau ambil baskom untuk naruh si ikan. Jadi yang dibeli Eyang itu ada ikan, ada wortel, ada kentang, ada juga gorengan dan juga ada ikan rebus gitu ya Bun. Nah ini aku unboxing, jadi bunda-bunda tinggal lihat aja ya belanjaan si Eyang Putri. Dan karena juga sudah di penghujung video ya Bun, jadi kita cukupkan video sampai di sini. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah nonton video aku. Semoga suka dan terhibur. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di vlog kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.